Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus baik. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, sorakan haleluya 3 kali dulu. Belum. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Boleh lebih kencang dari ini? Oke. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya! Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Menyadari bahwa kami ada sebagaimana kami ada, bukan oleh kuat dan gagahnya kami Tuhan. Lebih daripada itu, menyadari bahwa kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa, sehingga Engkau berikan anak-Mu yang tunggal turun ke dalam dunia sampai mati di atas kayu salib. Dan setiap kami yang percaya kepada-Nya, kepada Yesus, kepada Engkau, kami semua terima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Dan dari dalam hati kami, dari lelung hati paling dalam, kami naikkan pujian penyembahan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami sembah Engkau, oh Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, sangat baik bagi kami. Tak Kau pandang hina kami, kebaikan-Mu, oh Yesus, pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami.
Kau biarkan kami berjalan sendiri. Kau selalu menyertai Immanuel bersama kami. Setiap kami naikkan pujian penyembahan bagi Engkau Raja di atas segala raja. Mari nikmatilah pujian dan penyembahan kami hari ini. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, hosana bagi Yesus, bagi Raja, oh Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Engkau sungguh baik, Yesus, Engkau sungguh indah. Engkau Yesus yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami ingin membawa yang terbaik bagimu ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Tidak ada sisi hidup kami yang tertinggal, terlewatkan oleh perhatian Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Dan sama-sama kami menyatakan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau Yesus. Dia sungguh indah, oh Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta saya dan saudara. Dia cinta daku, Dia cinta kita semua. Dia ampuniku. Dengar kalimat ini. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sekali lagi katakan dengan sungguh, Dia sungguh indah, ya Engkau sungguh indah, oh Dia Yesus. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta. Oh, terima kasih Tuhan, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawamu, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Mari boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Sambutlah, sambutlah Yesus. Oh tinggikan Yesus, beri Dia hormat, oh beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, oh Tuhan, bagi yang mulia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh ku some
indah, nyatakan dari hatimu, Dia Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, cinta daku, Dia ampuniku, yes, bahkan rela berikan nyawamu, bahkan rela berikan nyawa, yes, tuh selamatkanku, oh, mari sambut Yesus, oh sambutlah Yesus, haleluya. Yesus, beri Dia hormat, oh beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, beri angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan saja katakan, oh sambutlah ku angkat tanganku kau.
Kau ku puja, Kau ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Beri satu menit sembah Tuhan. Satu menit tepuk tangan bagi Tuhan. Mari angkat glory kemuliaannya bagi Yesus. Yeah. Woo. Haleluya, 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 haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suasana surga di tempat ini, Kau hadir dan bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan kami sebagai umat-umat Tuhan datang mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kita akan berdoa syafaat, kami persilakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengangkat syafaat kami, doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Satu hati ya Tuhan untuk berdoa bagi bangsa Singapura. Skirala bataka sekinarala baka. Hirahala maserahata serala baka. Inahanaha serala baka sekirala baserala baka. Ko senala maserataka sikarala ba. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi kami ini Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa bagi Singapura ya Tuhan. Tuhan berkati Singapura. La Singapura amen, ya Tuhan, amen. Supaya banyak jiwa dimenangkan yes, di tempat ini. Bapa, kami bersatu hati untuk berdoa supaya pemerintahan Singapura ini Tuhan, bangsa Singapura, lawat bangsa Singapura yes. Tuhan, pemerintahan Singapura Tuhan dari yes. atas sampai ke bawah, amen. Beri mereka hati takut akan Engkau, roh hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Supaya mereka Tuhan terus bekerja menurut akan ketetapan hukum-Mu. Amin, amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan buat rakyat Singapura, lawat rakyat Singapura, bekati yes, rakyat Singapura amin, ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan amin, di tempat amin, ini. Tuhan. Terima kasih Bapa di radius di mana kami berdiri saat ini Tuhan. Tarik jiwa-jiwa baru amin. Tuhan dalam Haleluya. Nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Indonesia ya Tuhan. Aku serahkan Indonesia, kami serahkan Indonesia ke tangan-Mu ya Tuhan. Lawat bangsa kami Singapura, Indonesia amin. Tuhan. Lawat bangsa Indonesia yes. Tuhan. Tangan-Mu berada bangsa Indonesia di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan Singapura Indonesia saat ini Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan beri mereka roh hikmat takut akan Engkau, supaya mereka terus bekerja menurut akan yes. kehendak-Mu. Kami berdoa Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf amin Tuhan, di dalam saat ini mau selesai dalam tugasnya sampai garis finish. Beri mereka kekuatan, berkati amen, keluarganya amen, Tuhan. Ya Tuhan. Yes. Kami berdoa juga Tuhan, Presiden yang baru Tuhan, beri mereka roh hikmat yang takut akan Engkau. Terus bekerja ke depan ya Tuhan amin, amin, untuk memajukan bangsa kami ya Tuhan. Supaya bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, menjadi amin. Bangsa yang maju, menuju ke bangsa keemasan ya Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat rakyat Indonesia, 38 provinsi ya Tuhan. Tuhan berkati banget rakyat Indonesia 38 provinsi. Berkati mereka semuanya. Apapun yang terjadi ya Tuhan saat ini atas kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat TNI Polri ya Tuhan yang saat ini Tuhan beri mereka kekuatan, kesatuan hati, unity untuk mengamankan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kabinet yang lama dan kabinet yang baru yang akan dibentuk dari atas sampai ke bawah. Beri
mereka kekuatan hati, roh hikmat yang daripadamu, supaya mereka bekerja terus menurut akan kehendakmu dan ketetapanmu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat pastor Pastor Sopa Sandra ya Tuhan, gembala sidang kami yang ada di FLC Tuhan. Tuhan beri dia kekuatan, roh hikmat daripadamu, roh hikmat alang lebih lagi ya Tuhan. Urapi dia lagi ya Tuhan, kesehatannya sempurna ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat gembala staf yang ada di FLC ya Tuhan. Tuhan beri mereka kesatuan hati, untuk terus berjalan bersamamu ya Tuhan, untuk untuk terus berjalan bersamamu membawa jiwa-jiwa di mana mereka kau utus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat gerejaanmu yang di tempat ini AWLC ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua di mana ditempatkan kau kami di sini. Kau punya rencana besar di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan kepada Pak Agus ya Tuhan yang memberi kami tempat saat ini. Berkati Pak Agus ya Tuhan. Beri roh hikmat lebih lagi untuk terus menjadi berkat banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan kepada gembala kepada WL ya Tuhan tim musik. Urapi mereka lebih lagi Tuhan untuk terus penuh kerendahan hati memuji memuliakan namamu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan para pengerjamu yang di tempat ini. Tuhan beri kerendahan hati, penuhi dengan anugerah dan kasih-Mu. Amen. Supaya hati kami Tuhan untuk terus mencari keilahian, bukan mencari kecenderungan, kebebalan hati kami masing-masing. Untuk terus berjalan bersama-Mu, menjadi berdampak bagi jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, supaya ketetapan dan destiny-Mu yang Kau berikan kepada kami, untuk tidak melenceng, untuk tidak terus-terus Tuhan, menjadi contoh bagi jiwa-jiwa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami berkati semua ya Tuhan. Buat Indonesia, Singapura, dimanapun berada. Kami berdoa juga ya Tuhan. Buat yang ada di online, di YouTube, di Facebook, di onset ya Tuhan. Berkati mereka semuanya ya Tuhan. Bimbing dan tuntun mereka semua untuk lebih mengenal Engkau lagi. Kami berdoa juga ya Tuhan. Pastor Luther Dias yang akan memberi kami pembenaran firman-Mu, mengberitakan pemberan firman-Mu. Urapi Pastor Luther Dias ya Tuhan, beri roh hikmat lebih lagi, berkati keluarganya ya Tuhan, untuk terus Tuhan menjadi berkat banyak jiwa di mana Pastor akan melangkah. Terima kasih Bapa, bimbing dan tuntun kami semua, bentengi kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Bapa, Allah, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Coba kasih tahu kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Dan bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita adalah Dia mati bagi saya dan saudara untuk selamatkan kita. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Yesus. Haleluya. Amin. Mari bebaskan rohmu pagi hari ini. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Oh, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Yes. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Apa Dia apa? Dia sungguh bagi, Dia sangat. Haleluya. Yesus, Dia bagi bagiku. Oh, Dia sungguh bagi. Oh, Dia sangat bagi. Yesus, Dia baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
menyaksikan lagu ini. Dia ada dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasihnya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Yang boleh olokan. Oh dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Yesus. Oh dia baik-baik. Yes, oh dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, oh dia sungguh baik. Haleluya. Oh dia sungguh baik. Oh dia sangat baik. Yesus, dia baik-baikku. Oh, dia sungguh baik. Oh dia sangat baik. Yesus, boleh angkat jempolmu begini. Ya sungguh baik. Oh dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Dia sungguh baik. Yes, dia sangat baik. Yesus, kan dia sungguh baik. Oh dia sungguh baik. Oh dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Oh dia sungguh baik. Oh dia sangat baik. Yesus, dia baik banget. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, katakan haleluya. Kurang kencang, sekali lagi haleluya. Oh he is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus, he's so good to you, and me. Oh, he is so good to you. He is so good to me. Jesus, come on, lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, he is so good to you. Oh, he is so good to me. Oh, Jesus, so good to you, and he's so good, he really good. Oh Jesus, he's so good to you, and he, Jesus, Jesus, he's so good to you, he's so good to me, he's so good to you. Dan setiap kita adalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Oleh darah anak domba. Oleh siapa? Kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena tadi lemparkannya. Harapan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Oh, oh. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya
namanya yang diurapinya karena dilempar karena para Aryo Rede oleh darah anak. Haleluya. Oleh kesaksian kita Iblis dikalahkan, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian, oh kita Iblis dikalahkan, oh Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Berapa banyak yang percaya kita umat pemenang? Serukan. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyi pujian Christ is enough for me. Turning back, yes, not turning back. Hallelujah.
kita mungkin banyak masalah dalam hidup kita. Tapi percayalah, tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Tidak ada masalah yang gak bisa selesai di hadapan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada satupun masalah yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk mundur dari mengikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya tetap percaya. Sekali beriman kepada Yesus tetap beriman kepada Yesus. Apapun boleh datang, tapi kami tidak mau melepaskan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Engkau pusat hidup kami, Tuhan. Tuhan Yesus, mari sentuh hati kami pagi hari ini. Dapati setiap kami, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan hari ini. Kami rindu lawatan Tuhan hari ini. Mari terima lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Tidak ada satu alasan untuk kami meninggalkan Engkau, Tuhan. Oh Yesus, karena Kaulah segalanya. Penyelamat kami, oh Tuhan. I have decided to follow Jesus. Ini janji kami di hadapan-Mu, Tuhan. Gak ada kata mundur, Tuhan. Tidak ada. Yes. Sekali lagi, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back. Papa, 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 papa.
am designed to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Come on. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Angkat dua tangan saudara. Let's lift our hands, both of them. Holy Spirit, come. Datang, Roh Kudus. Come. Datang. Ini tempat kudusmu, Tuhan. This is your holy place, Lord. Jamah setiap hati. Touch every heart. Jamah setiap hati. Touch every heart. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Terima. Receive. Terima. Receive. Terima. Receive. Kekuatan Tuhan, hadirat Allah sedang turun bagi saudara. The power of the Lord is coming upon you. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Yes. Ibu yang baju putih. Ibu, the one with white. Ya, ya. Tolong ada yang kecap. Tolong menghadap saya, ibu menghadap saya, mundur satu langkah, buka kedua tangan, pejamkan mata. Close your eyes. Dua hal besar akan segera datang atas you. Two big things are coming soon for you. Engkau telah berdoa begitu lama. You have prayed, you've been praying so long. Dan Tuhan akan menjamah hidup. The Lord will touch your life. Anugerah kebaikannya turun atas hidupmu. On your life. Engkau akan naik pada level yang baru. You are going to a higher level, new level. Dan engkau ketika masuk di bulan ketujuh di tahun ini, and entering the seventh month, maka Tuhan year, akan membawa engkau kepada level yang baru. The Lord will take you to a new level. Aku telah melihat hatimu, engkau mencariku dengan segenap hati. I've seen your heart, you seek me earnestly. Aku telah melihat engkau telah menanyakan aku. I've seen it that you have. Dan aku akan memberikan kepadamu jalan keluar. So I will give you the way out. Lupakan apa yang terjadi kepadamu di hari-hari kemarin. Forget things that have happened in the days. Ketika orang salah mengerti tentang engkau, when people misunderstood you, tapi Tuhan mengerti hatimu. But they don't understand your heart. Dan Tuhan tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. And he knows you need all those. Maka tahun ini akan menjadi tahun Tuhan membuka pintu bagi so engkau. This year will be the way the Lord tahun open dimana the door. Tuhan turun atas hidupmu. The Lord will come upon your tahun dimana engkau akan pergi bergerak dengan cepat. You are going to move quickly. Dan Tuhan sedang melepaskan engkau dan terima. So in the name of Jesus. Receive dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Di belakang, cewek. Yang nona di belakang. Baju pake, hitam. Ya pakai batik ini, batik mana ini? Yes. Batik dari NTT kelihatan ini. Ya. NTT. Mana? Yes. Ya, depan. Biar bisa kelihatan kamera, tadi gak kelihatan kamera. Menghadap saya. Menghadap ke saya. Yeah, face me, face. Yeah, menghadap. Buka kedua tanganmu. Open your hands. Coba kamu lihat saya sebentar. Look at me a moment. Tutup mata. Close your eyes. Matamu akan melihat your, apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Your eyes will be able to see things that others cannot see. Aku memberikan kepadamu vision. I'm giving you vision. Sebuah mimpi aku berikan kepadamu. A dream I give you.
Engkau seorang yang sudah tidur dan bermimpi. Berkali-kali Tuhan bicara kepada engkau dengan detail. Many times the Lord talked to you in detail. Berkali-kali engkau dibawa ke taman yang begitu indah. Many times you are carried to this beautiful garden. Tapi berkali-kali juga engkau mengalami di mana engkau dikejar oleh orang yang jahat yang mengejar engkau. But many times you also experience being chased dan by evil people. Dan engkau lari di tengah hutan belantara yang engkau tidak tahu jalan. You are running in the middle of forest. Berkali-kali setan ingin menghancurkan engkau. Many times devil want to destroy you. Tapi hari ini, but today, aku akan membebaskan engkau. I will release you free. Ketika engkau mendengarkan sebuah siulan, when you listen, dari Roh Kudus, Holy Spirit, yang Tuhan taruh dalam hatiku. That is God has put inside. Saat itulah terjadi deliverance. In that moment, saat itu terjadi kelepasan. Deliverance happened. Dan terima itu. And receive. In the name of Jesus, I'm free, free, bebas, free, free, bebas dalam nama Yesus, free, bebas. Engkau mengalami anugerah Tuhan. You are receiving God's grace. Reta santuriris, res ares asor es eretes, res ato soko posto toko po. Touch! Touch! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Dalam nama Yesus! Bebas, bebas, bebas! Set free! Set free! In the name of Jesus! Dalam nama Yesus! Biar kenal, biar. Buka kedua tangan ibu. Open your hands. Engkau berdoa bagi keluargamu. You are praying for your family. Dan engkau menangis bagi mereka. You've been crying for them. Engkau punya hati yang loneliness. You have a lonely heart, heart with loneliness. Tapi Tuhan berkata begini, aku bersama-sama dengan engkau. But the Lord says now, I am with you. Engkau tidak akan dibiarkan. You're never being stranded. Tapi aku akan menjaga langkahmu. I will take care of your steps. Engkau akan bangkit dan akan pergi dengan kekuatan yang baru. You will rise up and go with new strength. Aku memberikan kepadamu a new heart, a new spirit. I'm giving you hati yang baru, roh yang baru. Dan aku akan memberikan kepadamu pengertian untuk musim dan waktu. I'll give you understanding about time. Ketika engkau lihat seseorang, when you see someone, engkau mengerti bahwa musim ini bukan milikmu. You understand this season is not yours. Ketika engkau ketemu seseorang, engkau tahu bahwa itu bukan tempat kerjamu yang tepat. You, when you are in this place, you know, oh, this is not the right place for you to work. Tuhan berikan kepadamu roh pertimbangan dan wahyu dalam engkau. The Lord give you this spirit of wisdom and understanding. Dan berkali-kali engkau berkata yes. And you say yes. Yes. Berkali-kali orang lain berkata bahwa engkau seperti dukun. Many times people say, oh, you are like a dukun, like shaman. Karena engkau berbicara tentang masa depan yang mereka belum pernah alami. Because you are talking about the future that they have not experienced. Dan engkau selalu berkata apa yang engkau katakan itu benar. And they always say, oh, what you said is true. Tapi Tuhan akan meneguhkan setiap perkataanmu dengan mujizat. But the Lord will confirm your words with miracles. Tuhan akan mempertegas perkataanmu dengan tanda-tanda heran. He will confirm your words with signs. Sehingga orang akan percaya bahwa engkau adalah hambaku. And then they will believe you are my servant. Yang aku pilih sejak dari dalam kandungan ibu. That I have chosen since in the womb. Aku telah panggil namamu. I have called you my name. Dan engkaulah adalah putriku. And you are my daughter. Hari ini, today, engkau akan menerima kasihku, pejamkan matamu. You'll receive love. Terima kasih Tuhan itu, urapan kasih turun bagi engkau. Receive the love in the of the name Lord. Of Jesus. Dalam nama Yesus, receive. Is Hannah. Hannah namamu. Yeah. Your name is Hannah. Benar. 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 True. Satu langkah mundur. Ya kalau dalam Roh Kudus ya begitu. So in the spirit ya, yeah, it's like that. Buka kedua tangan. Pejamkan mata. Close your eyes. Seperti namamu. Like your name. Maka aku akan membawa engkau. I will take you. Untuk ada di hadapan. To be in my presence. Panggilanmu adalah seorang intercessor. Your calling is intercessor. Engkau adalah seorang pensyafaat. You are a prayer intercessor. Engkau tidak hanya berdoa bagi pribadimu. And not just praying for yourself. Tapi engkau akan berdoa bagi kota dan bangsa di mana engkau berada. You'll be praying for nations and cities on earth.
dalam 3 bulan ke depan, in the next 3 months, aku mengirimkan kepadamu 5 orang yang punya panggilan yang sama. I'll send to you 5 people with the same calling as you. Sekarang ini udah ada 2 orang yang bersama dengan engkau. Right now already 2 people with you. Tapi engkau akan lihat 3 bulan aku akan mengirimkan sisanya and untuk mendampingi engkau. In 3 months, I will send the rest to accompany you. Engkau akan punya detak-detak panggilan sorga untuk berdoa. You will have this beat from heaven to pray. Engkau akan mengerti musim dan waktu. You understand season and time. Aku memberikan kepadamu karunia seperti Bani Isakar. I'm giving you this gift like the Isakar. Yang tahu musim dan waktu. They know season and time. Tahu kapan pergi. They know when to go. Tahu kapan tidak pergi. And when to not go. Tahu kapan menerima. When to receive. Tahu kapan tidak menerima. And when to not receive. Tahu kapan mengumpulkan. Know when to gather. Tahu kapan untuk merobohkan. And when to destroy. Tahu kapan untuk melangkah. And when to take a step. Dan tahu kapan untuk tidak melangkah. And when to not take a step. Tahu kapan berlari. Know when to run. Dan tahu kapan hanya untuk berjalan. And know when to walk. Engkau mengerti musim dan waktu. You understand season and time. Engkau boleh muda. Maybe you're young. Mungkin pendidikanmu tidak tinggi. Maybe you don't have. Tapi padamu ada hikmat dan pengertian. But with you there is ketika engkau datang wisdom, dan menyelidiki akan firman-Ku. When you discover in my word, maka aku akan membukakan kepadamu rahasia-rahasia ilahi. Open for you yang tidak dimengerti oleh orang lain. That people don't understand. Yang dimengerti olehmu sendiri. That understood only by you. Sehingga engkau akan seperti Yusuf. And you'll be like Joseph. Yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Stand in the presence of kings. Setialah dengan perkara kecil ini. Be faithful in small. Dan aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara besar. And I entrust the urapan Allah turun untuk kau. Anointing come on you. He's in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Pak Agus. Pak Agus. Oh, Pak Agus. Pak Agus. Ah, oh, special. Buka kedua tangan, Pak. Open your hands, Pak. Saya mau lihat tangan ini, tangan yang dapat dipercaya. This is a hand that is trustworthy. Dan Tuhan and the Lord sedang mencari hamba-hamba yang dapat dipercaya. Is seeking trustworthy servants. Tidak semua orang bisa dipercaya. Not everyone is trustworthy. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. You'll be blessing to nations. Urapan yang ada pada Yusuf, Yusuf. The anointing that's upon Joseph. Ada pada engkau. Is on you. Engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. You will stand in the presence of kings. Dan akan bicara kepada mereka. And you will talk to them. Engkau akan menuntun orang-orang yang tadinya tidak mengerti. You will guide those who didn't understand. Kepada pengertian yang dalam. To deep understanding. Engkau akan membawa orang-orang yang terhilang datang kepadaku. You will bring the lost come to me. Dan tempat kerjamu akan menjadi mimbar. And your workplace will become a pulpit. Untuk orang mendengarkan akan firman-Ku. So people can hear my word. Aku sedang bicara kepada engkau secara pribadi. I'm talking to you personally. Aku telah memberkati engkau dengan finansial yang berkelimpahan. I'm blessing you with abundant financial. Tapi itu belum akhir, itu baru awal. But that's not the end, that is the beginning. Engkau akan melihat di bulan ke-8 di tahun ini. You'll see in the 8th month this year. Akan menjadi tahun di mana Tuhan membuka pintu yang baru bagi engkau. It will be the time where God opens a new door for tempat you. Tempat yang belum pernah engkau sampai ke sana akan engkau sampai ke sana. Place that you have never been there, you'll be there. Beberapa negara, beberapa benua akan engkau sampai di sana. Several nations, continents, you will arrive there. Yang tadinya orang berkata tidak mungkin akan jadi mungkin. What people say is impossible will become possible. Yang tadinya orang berkata tidak bisa akan jadi bisa. What people say, oh, it can't be, it will be. Engkau akan pergi dengan kunci yang sudah aku berikan kepada engkau. You will go there with keys that I've given you. Dan saya lihat bahwa engkau sedang berdiri sebuah pintu gerbang emas. And I see you are standing in this golden door, golden gate. Dan saya lihat bahwa Bapak sedang memakai jubah berwarna ungu. And I see you are wearing this purple robe. Dan saya lihat ikat pinggang yang ada pada Bapak berkepala, kepalanya adalah kepala Raja Wali dan kakinya kaki lembu. And I see you have a belt and the buckle has this head of eagle and the leg is ox. Engkau terbang melintasi badai. You will fly above the storm. Engkau akan terbang melintasi begitu banyak rintangan dan halangan. You'll fly through many kinds of obstacles and hindrances. Tapi kaki dari Raja Wali itu kaki lembu. Lembu adalah binatang korban. The eagle has a leg of ox. Ox is sacrifice animal. Engkau akan melihat kemuliaan ketika ada korban di dalamnya. You will see glory when there is sacrifice. Tidak ada kemuliaan, tidak ada pengorbanan, tidak ada kemuliaan. No sacrifice, no glory. No sacrifice, no glory. Tidak ada pengorbanan. Dan engkau akan melihat perkara-perkara ilahi dinyatakan dalam hidup. And you will see divine things happen in your life. Berhati-hatilah, tidak semua orang bisa dipercaya. Be careful, not everyone is trustworthy. Ketika engkau diberkati dengan kelimpahan. When you are blessed with abundance. Banyak orang akan mendekat
mendekat engkau. Many people will come close to you. Tapi malaikatku telah aku perintahkan untuk menjaga engkau. But I have ordered my angels to malaikat protect you. Malaikat perjanjian telah menaungi engkau. My angels of covenant. Bukan hanya pribadimu. Not just you personally. Tapi keluargamu. But your family. Dan bisnismu telah aku jagai. And your business I have guarded. Ketika engkau tahu bahwa engkau adalah cuma penilik dan bukan pemilik. When you know that you are the manager, not the owner. Ketika engkau tahu bahwa engkau manager dan engkau bukan owner. Then you know that you are not the owner. Maka engkau akan melihat kepercayaan demi kepercayaan besar Tuhan akan percayakan kepada and engkau. You will see things being entrusted to you more and dan more. Dan tahun ini menjadi tahun di mana engkau masuk dalam sebuah musim yang baru. And this year will be the time you enter new season. Tahun di mana engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah engkau lihat dengan mata. The year you'll see something that never seen by your eyes. Aku memberikan kepadamu karunia pengetahuan. I'm giving you the gift of knowledge. Ketika engkau ketemu seseorang, when you meet someone, mendengar beberapa perkataan dari mereka, you hear several words from them. Maka engkau tahu kemana arah pembicaraan itu. Directly you will know where this conversation beberapa is going. Beberapa orang berpikir, engkau sendiri berpikir apakah engkau seorang beramal? And people will think, you will think, oh, am I somebody that can tell the future? Tapi itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada engkau. But actually it's a gift God gives. Ketika engkau duduk banyak di kakiku, when you sit a lot within under my feet, aku akan bicara kepada engkau secara presisi dan secara detail kepada engkau. I will talk to you in precision and in detail. Dan ketika engkau mendengarkannya, lakukanlah itu. And when you heard that, maka mujizat akan terjadi. Then miracles will happen. Aku mempercayakan engkau untuk memberkati gereja-gerejaku. I am entrusting you to bless my churches. Aku mempercayakan engkau untuk memberkati kerajaanku yang ada di dunia ini. I'm using you to bless my kingdoms on earth. Sebab aku panggil engkau menjadi bendaharaku. Because I have called you to become my dan treasure. Dan urapan ini turun bagi engkau. And that anointing comes in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Big hands to Jesus. Puji Tuhan. Praise God. Silakan duduk. Please be seated. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Let's pray. Father in heaven, thank you. Untuk waktu ini. For this moment. Kami tahu tempat ini adalah tempatmu. We know this place is yours. Tempat di mana engkau hadir. A place where you are present. Tempat di mana mujizat terjadi. A place where miracles happen. Bicara kepada kami secara pribadi di pagi ini. Speak to us personally this morning. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Because we trust the word is yes and amen. Dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. And the word is yourself personally. Berkati hamba-Mu. Bless your servant. Berkati hamba-Mu dengan Pastor Sugi. Bless your servant and pastor. Urapi kami Tuhan. Anoint us, Lord. Untuk menjadi juru bicara-Mu di pagi ini. To become your spokesperson this morning. Dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus name we pray. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Let's give big hands to him. Haleluya. Haleluya. Senang bisa ketemu dengan saudara. Such a joy to meet you all. Satu sukacita luar biasa. A huge joy. Beberapa Anda sudah mungkin lihat saya melalui media online. Maybe you've seen me online. Tapi hari ini kita ketemu muka dengan muka. Today we see you face to face. Saya terima kasih kepada Pastor Thomas. I want to thank Pastor Thomas. Ya, yang sudah mengundang saya ke sini. That have invited me here. Sebenarnya jadwal saya sudah dari tahun lalu. Actually my schedule is from last year. Bulan Agustus. August. Cuma saya bilang ya tunda aja ke tahun depan. But I said okay, postpone it to next year. So kalau minta jadwal di tengah-tengah tahun. Because if asking for a schedule in the middle of the year. Maka itu mengguncangkan seluruh jadwal saya. And then it will shake all of my schedule. Juga kita live di Zoom, YouTube, dan Facebook. Ya, dan hari ini ada di YouTube, ada di Facebook, dan ada juga di Zoom. So today we are also live on Zoom, YouTube, and Facebook. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Have a blessed Sunday. Ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Agus. Also thank you, Pak Agus. Bahwa kita sudah ada di tempat ini. We are here. You can. You bring us here. Dan saya percaya dua ibadah ini akan memberkati saudara. I trust these two services will bless you. Amen. Amen. Dan terima kasih untuk Pak Sugi yang akan menerjemahkan hari ini. Thank you for Pastor Sugi for translating. Sama-sama. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Let's give hands to him. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan satu ayat saja. Let's kemudian go kita to the word of God. Just one verse. Yesaya 59 ayat yang ke-19. Isaiah 59 verse 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. So shall they fear the name of the Lord from the west? Dan kemuliaannya di tempat matahari terbit. And his glory from the rising of the sun. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. When the enemy shall come in like a flood. Yang didorong oleh nafas Tuhan. The spirit of the Lord. Haleluya. Coba saya minta terjemahan King James Version.
Yeah, I'm. Can I have the King James? Yeah, tadi sudah dibacakan, tapi saya minta terjemahan King James. Ada terjemahan yang berbeda, saudara ya. So it's a bit different in King James. Ada terjemahan yang berbeda. Yeah, it's a bit different. Mungkin saya bisa baca sebentar ini. So shall the fear the name of the Lord from the west and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Terjemahannya agak beda. Yeah, yeah, so the translation actually a bit different. Terjemahan agak beda. Dikatakan when the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Jadi waktu musuh datang seperti banjir, maka roh Allah akan bangkit saat membangkitkan satu standar untuk menghadang sang musuh itu. Ketika masalah datang seperti banjir, so when problems come like a flood, roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. The Holy Spirit will lift up a standard against that problem. Yeah. Amen. Berapa banyak yang lagi punya masalah? How many of you have problems now? Dari muka Anda lihat saya masalahmu seperti banjir. When I see the face, yeah, oh, your problems like flood. Tapi Alkitab berkata begini, ketika masalah datang seperti banjir. But the Bible says when problems come like in a flood. The spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Maka roh Allah akan bangkitkan satu standar menghadang, menghantam masalah itu. Jadi sebenarnya ketika kita dalam Tuhan. So actually when we are in the Lord. Tuhan telah menyediakan kepada kita yang namanya sebuah standar. He supplies us this what we call standard. Namanya adalah dikatakan adalah standar kemuliaan. It is called the standard of glory. The spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah akan menaikkan satu standar melawan sang musuh. Ketika manusia jatuh dalam dosa. So when man fell into sin. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. In Romans 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa, all has done had did sin dan kehilangan kemuliaan Allah. All have sinned and come short of the glory of God. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan jadi bagaimana Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Dalam terjemahan Alkitab NLT. In NLT translation. Alkitab berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan standar kemuliaan. It is written for all have sinned and they have come short of the standard of the glory of God. Dalam Alkitab kita terjemahan baru dikatakan kehilangan kemuliaan. In Indonesian Bible it's written we have lost the glory of God. Tapi Alkitab NLT berkata yang hilangnya adalah standar kemuliaan. But the NLT Bible says what is lost was the standard of the glory of God. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa itu membawa manusia semakin jauh dari kemuliaan Allah. So when men fell to sin, men are getting further and further from the glory of God. Kemuliaan Allah adalah kebesarannya, kekuatannya. God's glory is His greatness, His kehadirannya, strength, His presence, pribadinya, His person. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, so when we fell in sin, maka kita menarik diri dari standar kemuliaan. Then we pull ourselves from that standard of glory. Tapi saya bersyukur. But I give thanks. Ketika Yesus datang dan mati bagi kita di atas kayu salib. When Jesus came and died for us on the cross. Dia kembali mengembalikan kita kepada standar kemuliaan itu. He returned us to that standard of glory. Makanya Alkitab tadi berkata, when the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Makanya Alkitab katakan waktu musuh datang bagaikan banjir, roh Allah akan bangkitkan satu standar melawan banjir itu. Sebelum itu manusia hidup di bawah standar. So before that man lives under the standard. Sehingga akhirnya kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. That's why we can't hear the voice of God. Kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. We can't understand His will. Ketika masalah kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. When problems come, we blame problems, we blame people, we blame God, we blame ourselves. Lihat aja di sekeliling kita. When we see around us, orang yang tidak mengenal Tuhan, people that don't know the Lord, cenderung menjustis orang lain, menjustifikasi orang lain, tend to justify others, cenderung untuk menyalahkan keadaan dan situasi, tend to blame situation and circumstances. Beda dengan kita yang sudah mengenal Tuhan, different from us that already know the Lord. Ketika kita dalam problem, dalam masalah, when we are in problems,
Kita serahkan ke Tuhan. We surrender it to God. Kita enggak balas kejahatan dengan kejahatan. We do not repay evil with evil. Karena kita tahu bahwa kita milik Tuhan. Because we know we belong to the Lord. Kita tahu kita enggak punya hak untuk membela diri. We know we don't have the right to defend ourselves. Ada di sini yang ketika Anda dan saya dimarahin orang, kemudian Anda balik dan Anda tabok dia, kemudian dia KO. Is there anybody of you when people get angry with you, scold you, and then you slap him back and then he fainted? Dulu. In the past. No turning back. No turning back. No turning back. Jangan lagi balik ke yang itu. Pertanyaannya bagaimana supaya kita menaikkan standar? Raise the standard. Berapa banyak yang mau naikkan standar? How many of you want to raise the standard? Wow. Katakan haleluya. Say haleluya. Ya, hal yang pertama untuk kita menaikkan standar adalah to raise the standard, number one. Ingat bahwa yang pertama adalah Listen. Tuhan yang menaikkan standar. It is He who raised the standard. Alkitab tadi berkata, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against sin. Alkitab katakan, Roh Allah sendiri yang menaikkan standar. Roh Allah yang menaikkan standar untuk melawan setiap masalah. So the Spirit of the Lord shall lift up the standard against all problems. Jadi sebenarnya ketika masalah datang itu waktu promosi. So actually when problems comes, it's time for promotion. Saya mau tanya berapa banyak Anda yang suka masalah datang untuk saudara? How many of you enjoy when problems come in your lives? Berapa banyak yang suka masalah datang? How many of you loves problems coming in your lives? Berapa banyak yang suka kemuliaan datang untuk saudara? Who likes the glory to come in your life? Lah ini orang Kristen begini. Wah, Christian why like this? Orang Kristen begini yang suka ujung-ujungnya, enggak mau suka prosesnya. Christian like this. You like the result, but you don't like the process. Tuhan itu lebih menikmati proses daripada hasil. So the Lord enjoys the process more than the result. Tuhan lebih suka proses daripada hasil. He loves the process more than the result. Kasih tahu kiri kanan, kamu ingat loh, Tuhan lebih suka proses daripada hasil. Tell your neighbors, yeah, God loves the process more than the result. Ini baru poin pertama, saya harap Anda bisa sampai poin kedua. This is point number one, yeah. I hope you can go further. Okay, saya mau tanya sekali lagi, berapa banyak yang suka masalah datang? So I ask again, how many of you like it when problems come? Hari ini Anda mau angkat tangan, mau turun tangan, mau amin, tidak amin, haleluya atau tidak haleluya, proses pasti datang. So no matter your response, you raise hand or not, you say amen or not, still the process is coming in your lives. Haleluya. Haleluya. Pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. It will happen in your life. Anda mau buat baik kepada semua orang, selalu ada yang unlike dengan saudara. Even if you always do good to other people, still people, some of them, they don't like you. Anda mau jujur dengan semua orang, pasti ada yang enggak jujur dengan saudara. You've been honest with all people, still some people will not be honest with you. Yang hebatnya kalau di gereja itu adalah kalau satu punya masalah. The most amazing in the church satu is, satu ngomong begini, ya, when there's a problem in the church, yeah, one of them will say, oh, don't tell anybody, I just tell you only. Kaget lagi 1,000 orang dalam gereja, jangan bilang-bilang ya. And then 1,000 people, yeah, they are whispering, yeah, don't tell anybody. Di sini enggak ada, makanya saya ngomong dengan saudara. Nobody like that here, that's why I speak here. Di Zoom enggak ada, di YouTube enggak ada, di Facebook juga. Also no one like that in the Zoom, in YouTube, Anda in Facebook. Anda di sini adalah orang-orang yang holiness semuanya. You're all here people of holiness. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. Big hands to great God. Our great God. Untuk kita menaikkan standar, maka Tuhan yang menaikkan standar. So for us to raise the standard, He, the Lord, will raise the standard. Pertanyaannya bagaimana Tuhan menaikkan standar? Pakai masalah. The question is how? By using problems. Saya mau tanya sekali lagi, berapa banyak yang lagi punya masalah? Once again, I'm gonna ask, how many of you have problems? Jangan doa tengking. Don't pray to cast the problem away. Ini kekristenan yang benar. This is the true Christianity. Kamu dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi menderita juga. To you, it's not just given to receive, but also to suffer. Kita senang cuma believe karena bisa bangkitkan orang mati. Bisa doakan like to, orang sembuh. We just like to all have the gifts to pray for the sick people, raise the dead. Tapi nggak semua orang masuk dalam karunia penderitaan. But not everybody enter this gift of suffering. Diperlakukan dengan tidak adil padahal Anda buat benar. Being treated unfair, but actually you've done right. You've done right. Harusnya Anda dipromosi tapi orang lain yang dapat itu. You should be the one that's promoted, but other people got it. Harusnya Anda punya pintu untuk Anda melihat jalan keluar, tapi orang lain tutup pintu itu bagi saudara. Actually, there's a door for you, your way out, but other people close the door. Harusnya Anda nikah dengan orang itu, tapi perempuan yang lain, laki-laki yang lain datang. You should marry that person, but other girl, other boy come. Itu berarti menurut Anda baik, tapi menurut Tuhan, Tuhan mau kasih Anda yang terbaik. Actually, that means you've seen that as good, but actually God want to give you that is the best, that is better. Tapi beberapa mau minum bygone. But some want to drink bygone. Bye-bye and go on. Bye-bye and gone. Insecticide, yeah, bygone. Bye-bye and gone.
Jadi Tuhan yang menaikkan standar pakai masalah. So the Lord raised the standard through problems. Amen. Kita harus terbiasa ketika masalah datang. We need to get used to it when problems come. Masalah datang bisa karena kita yang buat dosa. Problems come might be because we did sin. Kalau kita yang buat dosa, kita yang salah, kita minta ampun dari Tuhan. If we have sinned, then we ask for forgiveness. Tapi kalau masalah datang itu tidak kita tidak salah, tapi seizin Tuhan. But when problems come not because our fault but because of God's permission. Untuk hal yang kedua ini, maka Tuhan sedang membawa Anda kepada standar kemuliaan. For the second case, God is actually carrying you to higher standard of glory. Belajar berkata, Tuhan ini aku, lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Learn to respond, Lord, this is me, do as your will. Jangan, Tuhan ini aku, utuslah dia. Jangan. Don't be, Lord, this is me, but send him. Itu sekolah Alkitab biasa seperti itu. Okay, that is a Bible school joke. Yeah. Kalau mau ke kota besar, ini aku Tuhan. If going to big city, oh this is me, Lord. Tapi kalau ke kampung, ini aku utus dia. But if going to village, oh this is me, Lord, but send him. Ya, Daniel 10 ayat, Daniel 12 ayat 10 bagian A. Daniel 12 ayat 10 bagian A. Banyak orang akan mengalami triple D, 3D. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Daniel 12 verse 10, many shall be purified, made white, and tried. Ini perkataan Daniel dalam Daniel 12 adalah nubuatan untuk akhir zaman. So what Daniel said in this verse is actually a prophecy for end times. Yeah. Jadi hari-hari ini yang akan terjadi dengan saudara adalah disucikan. So these days what will happen to you will be purified. Kita akan dimurnikan. Made white. Dan kita akan diuji, dites. And tried, yeah, tested. Amen. Amen. Kita harus hati-hati, saudara. We need to be careful. Kalau ada orang yang baik dengan kita, harusnya kita jaga, jangan peralat orang itu. If there are people kind to us, we should not use them. Orang baik itu seperti apa? Good suka people. Kasih kita makanan, kasih good kita minuman. Yeah, good people like what? Oh, they give us duit, food, drink, kasih duit, money. Jangan peralat orang itu, tapi kita harus mendoakan dia. Don't use that person up, but pray for that person. Kalau ada orang yang mendoakan kita, yang menjaga kita, menasihati kita, itu orang baik. If there are people pray for us, advise us, take care of us, that is good people, kind people. Satu saat satu pekerja saya, Pak, PDP, berkata waktu hari Minggu one dia day, jadi usher di depan pintu one gereja. One day one my worker, PDP, he's a pastor, in the church he was a usher. Kemudian dia katakan, "Shalom pastor, selamat pagi." And he said, "Shalom pastor, good morning." Kok kamu suka cita sekali saya ngomong sama dia. I asked him, "Why you are so joyful?" Dia kemudian tarik saya agak ke pinggir, "Pastor, tolong doakan istri saya." And then he pulled me at the side and said, "Oh, please pray for my wife, pastor." Saya tanya, "Istrimu sakit?" I asked, "Your wife is sick?" "Tolong pastor doakan usir supaya roh cerewet pergi dari istri saya." He said, "Please pray for my wife, pastor, so that the spirit of roh cerewet apa?" Roh cerewet. The spirit of cerewet. Spirit of quack-quack. The spirit of Donald Bebek. Yeah, the spirit of Donald Duck. Nagging, spirit of nagging. Pray the cast the spirit out from my wife. Kemudian saya tanya, kamu sudah nikah berapa tahun? 17 tahun. I asked, how long have you been married? 17 years. Berapa anakmu? 3. How many kids? 3. Terus saya liatin dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. So I observed him from hair to toe. Dari dia lihat saya, kemudian dia kakok karena ditatapin sama gembalanya. And then he becomes like feeling awkward because his pastor looking at him so thoroughly. Saya pegang bahunya dan saya tanya, kamu tahu gak? So I touch his shoulder and ask, do you know? Perempuan itu satu hari ngomong 50 ribu kata. One day a woman need to speak 50,000 words. Dan kita laki-laki and setengahnya 25,000 kata. And we men just have 25,000 words. Jadi yang paling cerewet siapa, saya tanya dia. So who's the most? Dia kata, "Oh, maybe itu ya pastor." Oh, like that, pastor. Istri saya kalau cerewet itu normal. Iya, normal. So if my wife's nag all the time, that is normal? Yes, it's normal. Sebab kalau wanita cerewet, because when a woman's nagging, maka itu tanda dia sehat walafiat. It means she is healthy. Kebanyakan wanita hari ini. Mostly women today, ya. Jadi kalau saya lihat istri saya cerewet, tanda dia sehat walafiat. So when I see my wife talks a lot, oh she is healthy. Anak perempuan saya sekarang umur 23 tahun. My daughter now is 23. Wah, itu kalau ngomong dengan saya cerewet. Kalau saya ngomong, "Papa, menurut saya begini. Papa, menurut saya begini. Papa, menurut saya begini." Cerewet. So when she's talking with me, kosakatanya lebih banyak. She will say, "Oh, Papa, number one like this, number two like this, because according to me." So she speaks more than me. Yeah. Haleluya. Haleluya. Ada kalanya masalah datang. Sometimes problems come. Supaya Tuhan mendorong kita kepada standarnya. So God can push us to his standard.
Kita disucikan oleh darah Yesus. We are purified by the blood of Jesus. Kita dimurnikan melalui masalah persoalan yang datang. And we are made white by problems coming in our lives. Lalu kita dites iman kita. And then we are tried. Our faith is tested. Saya pernah satu waktu diantarin oleh teman saya, seorang pengusaha. Once a friend of mine, a businessman, was me. Suami istri ajakin saya ke sebuah mall. Husband and wife, they took me to the mall. Dan masuk di sebuah butik yang mewah. And we entered this extravagant boutique. Ketika masuk dan suami istri berkata, Pastor Luther, Anda boleh pilih semua baju yang Anda inginkan. So entering that place, they said to me, Pastor Luther, you can choose any clothes in this boutique. Ketika dia ngomong itu, saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, hati-hati. When he said that, the Holy Spirit told me, be careful. Ketika Roh Kudus berkata kepada saya, hati-hati, saya sudah tahu arahnya kemana. When jaga Holy Spirit saya. Said, be careful, then I know the direction, I guard my heart. Waktu itu saya pilih satu kaos yang tangan panjang dan satu kaos yang tangan pendek yang ada kerahnya. So at that time I chose t-shirt. Yeah, one is short sleeve, one is long sleeve. Kemudian setelah saya masuk ke dalam ruangan untuk fitting room, so ruang after ganti, I went to in the fitting room. Kemudian suami istrinya itu datang ambil baju taruh di situ untuk minta saya untuk ngepas di badan. And then the husband and wife put in more clothes for me to ayo, try pastor, inside. Ayo pastor, ukur yang cocok, yang pas, ambil yang mana yang pastor mau. Come pastor, just try there any which one that you like, just take it. Saya lihat satu bajunya itu. One of the clothes I saw. Mahal sekali, hampir 1 juta. So expensive, almost a million. Dengan saya dengar Roh Kudus bilang kepada saya kedua kali, hati-hati. And I heard the Holy Spirit told me the second time, be careful. Saya hanya ukur yang saya ambil, yang itu saya sengaja tarik ke dalam supaya mereka pikir saya ukur. Saya agak tunggu 15 menit di dalam, mereka pikir saya ukur satu-satu. So I only tried the two clothes that I have chosen, but the clothes that they have put in, I just take it, put it down, but I don't try it. And I waited 15 minutes in the fitting so that they would think I tried them all. Jadi waktu saya keluar dari ruangan ganti, so when I was out, saya ambil baju itu nggak kelihatan wajah saya saking banyak bajunya. With the clothes I come out and you cannot see my face because so many of them. Suami istri tersenyum dan berkata, ayo pastor ambil semuanya. The husband and wife smiling and said, pastor just take them all. Saya katakan saya hanya ambil satu. I said I'm taking one. Yang kaos tangan panjang satu dan kaos kerah satu. The long sleeve t-shirt and the short sleeve t-shirt. Di depan kasir itu kita tarik-tarikan. Dia, ayo pastor. Saya bilang, no, hanya dua. And in front of the cashier, we are pushing and pulling. They said, come on pastor. I said, no, only two. Dan saya yang menang, saudara. And I won. Ketika saya tenteng tas itu keluar dari toko itu, when saya dengar Roh Kudus berkata, ini baru hambaku. When I took the bag out from the boutique, I heard the Holy Spirit say, this is my servant. Sebagai pendeta, saya juga punya ujian. As pastor, we also have tests. Saya hampir berdiri hampir tiap hari di depan jemaat. Almost every day I stand in front of the church members. Saya perlu bergaya juga dong. I need style also. Saya perlu style yang bagus juga dong, pakai baju yang bagus juga dong, yang mahal juga dong. I need good style, good clothing, expensive clothing. Saya perlu celana yang bagus, sepatu yang bagus juga dong. I need good pants, good shoes. Logikanya itu normal. The logic is normal. Tapi apakah dalam ujian ini, but is it in this test, saya lulus ataukah tidak? Will I pass or not? Semua kita mengalami ujian. All of us experience trial. Satu waktu, one day, saya ingat saya ajak beberapa teman-teman, di tengah-tengah mereka ada teman-teman para businessman. I remember I was with friends and among them there are some businessmen. Ketika kami duduk mungkin ada sampai hampir 10 orang. When we are sitting almost 10 of us. Kemudian makanan dipesan. And then order the food. Roh Kudus berkata kepada saya. Holy Spirit told me. Kamu ke kasir taruh kartu kredit kamu. You go to cashier put your credit card there. Saya bilang gini, yang di tengah-tengah saya yang lagi ngomong ini banyak pengusaha. And I said, oh, I'm in the midst of so many people, friends, and many of them businessmen. Let them pay. Lagian saya yang diundang datang. Because I'm the one that is invited. Bukan saya yang undang mereka. I didn't invite them. Saya enggak dengar suara Roh Kudus balas. I never hear reply from Holy Spirit. Enggak ada Roh Kudus bilang gini, dasar bodoh. Enggak juga. The Holy Spirit didn't say, you fool. No. Enggak juga. No. Roh Kudus bilang ini hanya kamu pergi dan taruh. The Holy Spirit just say, go to the cashier, put your card there. Saya datang di kasir dan saya berkata, saya taruh kartu kredit saya dan gak boleh terima kartu kredit orang lain. So I went to the cashier, I put the card and I said, only receive my card, don't receive other cards. Kasirnya berkata kepada saya, the cashier said to me, Pak, yang
hari ini yang orang ini yang ini orang itu Pak yang punya acara bukan Bapak, saya enggak kenal Bapak. Today the one that is hosting is that person, not you. I don't know you, sir. Saya berkata, mulai hari ini kamu kenal saya karena saya akan jadi langganan kamu yang laris di sini. I said, from today you will remember me because I will be your regular customer and will bring a lot of order business for you. Kamu enggak boleh terima kartu kredit orang lain, okay? You may not receive other cards, okay? Kalau okay, salaman. If kemudian, okay, shake hands. Lalu salaman. And then shake hands. Selesai ibadah, selesai makan, pesanannya banyak sekali. After the meal, we order so many food. Setelah selesai itu, mereka ngobrol-ngobrol, saya lihat teman yang itu dia pergi ke sana. After that, I saw our friend going to the cashier. Kasir enggak mau terima kartu kredit. The cashier didn't want to receive his card. Dia pergi ke sana lama, dia ngobrol, dia marah kasirnya. Kasir benar-benar enggak mau terima kartu kredit. He was there for quite a long time and he scolded the cashier. The cashier still didn't want to receive his card. Dia berkata, sudah ada orang yang taruh kartu kreditnya untuk bayar semua makanan ini. The cashier said, somebody already put a card to pay all the food order. Setelah mereka semua pulang, baru saya mulai saya bayar. After all of them went home, then I paid. Tuhan uji hati kita. So the Lord tested our hearts. Bukan cuma mau menerima. Not just to only receive. Tapi kita juga harus memberi. But we also must give. Mana lebih berbahagia, menerima atau memberi? Which one is more blessed, to give jujur, or to receive? Jujur. Be honest. Jujur. Honestly. Ini saya dengar dua suara, menerima, memberi. There are two voices, yeah, receive and some say give. Dalam gereja saya sudah melayani 34 tahun. In the church I've been serving for dan 34 saya years. Kebanyakan mental orang dalam gereja adalah suka menerima dan tidak suka memberi. And I've seen the mentality in the church, mostly they like to receive, not to give. Coba lihat saja uang dolar kita, uang misalnya. Just look at our money, dollars for example. Ada 100, ada 15, 20. Ada 100, 20, yang 5. Ada 5. Dan pada waktu persembahan, kantong kolekta lewat, kita kasih yang paling kecil. And when the collection back comes, we give the smallest. Enggak usah lihat yang lain, lihat aja ke saya. Yeah, don't look at others, just look at me. Dari situ kita bisa tahu begini, apakah kita lulus tes atau tidak. From there we can know, do we pass the test or not? Kok enggak ada amin? No amen. Ini baru poin satu, mau lanjutkan poin kedua atau? Just point one, yeah. Should we continue to point two? 1 Petrus 1 ayat 7 sampai ayat 9. 1 Peter 1 verse 1 until 9. 1 Petrus 1 ayat 7 sampai ayat 9. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Peter 1 verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perished, through it, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Wow. Alkitab berkata begini, bahwa ketika masalah persoalan datang, so the Bible says when problems come, trial comes. Ketika tantangan datang, ujian datang. When challenges, tests come. Ketika tes datang. When this come. Kita enggak kekurangan apa-apa. We lack nothing. Bahkan kita diuji lebih daripada emas yang diuji di dalam dapur perapian. And we are tried more than gold purified, tried in fire. Salah satu penatua saya di Makassar itu adalah tukang emas. One of the elder in my church in Makassar, he is a goldsmith. Saya tanya kepada dia, Pak. I ask him, kalau untuk emas yang murni itu harus keluar masuk ke dalam berapa suhu dapur apinya? Sir, for gold to be purified, put into the fire, what is the temperature? Nah, dia katakan suhunya harus 1100 derajat Celsius. He said the temperature is 1100 degrees Celsius. Kita nih hidup di Singapura ini suhunya saya lihat tadi pagi kurang lebih 26 derajat Celsius. In Singapore this morning I check the temperature. The temperature is 26 or something. Ya, yang minimal 26 derajat Celsius. Yeah. 27 aja udah panas. 27 is hot. Ada yang mau masukin dalam 1100 derajat Celsius? Do you want to enter anybody to 1100 degrees Celsius? Yeah. Meleleh. Yeah. Bukan jadi arang ya. Ini langsung meleleh langsung. Yeah. Dan di Alkitab katakan diuji kemurniannya dengan api.
The Bible said, "Try it with fire." Api bicara tentang masalah, api bicara tentang problem, api bicara tentang tantangan yang kita hadapi. Fire talks about problems, challenges that we face. Apakah meleleh? Will we melt? Apakah terbakar? Are we burned? Alkitab berkata, sehingga kamu memperoleh yang pertama, puji-pujian. The Bible said, so that you can receive one, praise. Kemuliaan. Glory. Terjemahan yang lain, NLT berkata, menerima standar kemuliaan. NLT Bible says you will receive the standard of glory. Kemuliaan dan kehormatan. And honor. Wow. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi masalah, so when we are facing problems, tahu bahwa ini Tuhan yang pimpin kita di sana, when we know that the Lord lead us there, kita tidak kehilangan apapun. Then we will not lose anything. Kita akan terima puji-pujian. We will receive praise. Kita akan terima kehormatan and dan kemuliaan. Honor and glory. Dan standar kemuliaan. The standard of glory we receive. Wow. Ada banyak orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Many people, they have ordinary lives. Ada banyak orang yang tidak upgrade hidupnya. They don't upgrade their lives. Ada banyak orang yang tidak mau belajar dari problem, dari masalah yang dihadapi. They never want to learn from previous problems, previous challenges. Sehingga nilai dia biasa saja. That's why their value is just regular, ordinary. Emas yang kita pakai itu melewati yang namanya suhu 1100 derajat Celsius. The gold that we wear, they been through 1100 degrees Celsius. Artinya emas yang kita pakai artinya dia adalah satu nilai yang mau diproses. So it means this gold that we're wearing, it's a value being want to be processed. Kasih tahu kiri kanan, kamu mau bernilai? Tell your neighbor, do you want to be valuable? Kamu harus diproses. Then you need to be processed. Amen. Pak Pendeta, tapi dia buat saya sakit hati, Pak Pendeta. Oh, Pastor, but that person hurt me so much. Harusnya dia jadi suami saya, dibawa lari sama kuntilanak, wewe gombel. That guy should be my husband, but brought away by this vampire. Kalau hari ini Anda bilang dia orang baik. So today if you say that person is good. Tuhan enggak pernah kasih kita baik. The Lord never give us good. Tuhan kasih yang terbaik. He give us the best. Amin. Amin. Jadi kalau Anda punya pekerjaan terus enggak dapat, bukan yang terbaik. So if there's a job and then you didn't get it, then actually it's not the best. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu punya kapasitas, punya nilai mau melewati proses. Because as his sons and daughters, we have this capacity. We want to be processed. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Coba kita lihat bahwa Elia terangkat ke sorga dengan angin puting beliung. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai ayat 11. Let's go to Elijah in 2 Kings verse chapter 2 verse 9 to 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 11. 2 Kings. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elisa, 2 Raja-Raja 2 ayat 9. And it came to pass. Yeah. It came to pass. Berkatalah kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. When they were gone over, that Elijah said to Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian daripada rohmu. Berapa banyak yang mau terima double portion? And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. How many of you want to receive double portion? Yeah. Enggak berani angkat tangan. Yeah. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. And he said, thou hast asked a hard thing. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, nevertheless if thou see me when I'm taken from thee, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. It shall be so unto thee, but if not, it shall not be so. Yeah. Ayat yang ke-11 berkata begini. Verse 11 says, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. And it came to pass as they still went on and talked. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. That behold there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Berapa banyak yang mau naik ke sorga? How many of you wants to go to heaven? Berapa banyak yang mau naik ke surga? How many of you want to go to heaven? Angkat tangan. When berapa banyak mau naik ke surga? Go up to heaven. Wow, semua mau naik ke surga. Everybody want to go to heaven. Turunkan tangan. Yang mau pergi sekarang? Anybody want to go now? Want to go now to heaven? Yang mau pergi sekarang? Gak ada yang angkat tangan.
Nobody lift hands. Wah, ini dibilang ini Pak Pastor ini sepaling bawa kita dalam jebakan terus. The pastor always bring us to traps. Ini namanya standar kemuliaan. Ya, standard of glory. This is standard. Alkitab berkata, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. The Bible say Elijah went up by a whirlwind into heaven. Jadi ketika kita ada dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan, itu normal. So when we are in problems, challenges, hindrances, that is normal. Amin. Amin. Yang gak normal itu adalah kalau badai di dalam kita. The abnormal thing is if the whirlwind is in us. Kalau kita di dalam badai normal, yang abnormal kalau badai di dalam kita. When we are in the whirlwind, that is normal. But if the whirlwind is in us, that is abnormal. Kita naik mobil dalam mobil normal. If we are in a car, normal. Tapi kalau mobil di dalam kita. But if the car in us. Kepalanya kesana, kakinya kesana, jantungnya kemana-mana. Your head over there, your legs over there, your hands, it's yeah. Everywhere, the body parts. Itu namanya jadi mayat. It become dead body. Dan banyak orang and many people mengizinkan badainya di dalam dia. Allow the whirlwind in him. Dia enggak pernah sampai ke sorga. He never reach heaven. Dan doa Bapa kami dalam Matius pasal yang ke-6. And the prayer, the Heavenly Father prayer. Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Jesus taught his disciples, let your kingdom come on earth as it is in jadi, heaven. Anda dan saya mau mengalami sorga, enggak perlu nanti satu waktu kita ke sorga. So for us to experience heaven, we don't need to wait until we go to heaven later. Tapi Tuhan mau kita mengalami sorga juga di bumi. But he wants us to experience heaven on earth. Bagaimana caranya? How? Bapak Ibu, jangan membawa badai masuk ke dalam hati dan pikiranmu. Don't bring the whirlwind into your heart and your mind. Biarkan apa yang orang katakan hanya di luar, di mulutnya dia. Let what people say, let that stay in their mouth. Biarkan situasi terjadi di luar. Let situation happens outside. Biarkan keadaan terjadi di luar. Let circumstances happen outside. Biarkan pintu tetap tertutup yang Anda bisa lihat dengan mata. Let the door closed, let it closed. Biarkan orang yang menipu dan menganiaya saudara dengan perkataannya hanya di mulut mereka. Let people that cheated you, deceive you with the words of mouth, let them stay outside. Jangan dibawa masuk ke dalam hati dan pikiran. Don't let those enter your mind and heart. Ketika Anda bawa masuk dalam hati dan pikiran, when you put those in your mind and heart, maka yang pertama adalah darahmu langsung tinggi. And first what will happen is blood pressure will go up. Yang kedua, tidur malam yang biasanya jam 8, jam 10, jadi jam 2 subuh. Second, usually go to sleep at 10, yeah, and then you will go to sleep at 2 in the morning. Kemudian lama-lama minum obat tidur. And then after that you will start to take sleeping pills. Setelah obat tidur lama-lama mulai pegal, kakinya mulai rematik. And after that you will start to get joint problems in your legs. Yeah. Lama-lama Anda mengalami yang namanya penyakit namanya triple S. And then you will explain triple S disease. Stress, stroke, stop. Stress, stroke, stop. Di sini enggak ada. Yeah, no one like that in here. Saya ngajar Bapak Ibu hal-hal yang simple, simple but powerful. I'm teaching you simple things but powerful. Amen. Jadi jangan ambil di dalam hati saudara. So biarkan dia ngomong. Don't put those into your heart. It's just their words. Nggak mungkin juga kita datang terus kita plester mulutnya, nggak boleh ngomong juga, nggak bisa. We also cannot come to that person and then put a band-aid on his mouth. Dirimu yang sudah ditentukan Tuhan dalam jalur lari yang Tuhan sudah tentukan. Let yourself be in that track race, on your track that has been designated by dirimu the Lord. Dirimu adalah yang telah ditebus oleh darah Yesus dengan semua panggilan yang Tuhan sudah sediakan istimewa kepada saudara. You are somebody chosen by him in his gift, in his calling. You are someone special in the eyes of the Lord. Amen. Amen. Jadi mulai hari ini cara menghadapi keadaan situasi. So starting from today, how do we face situation problems? Bukan seperti yang dihadapi oleh dunia. Don't be like the world. Hadapilah dengan cara Tuhan. Face it with the way of the Lord. Anda akan mengalami surga di bumi. Then you experience heaven on earth.
Amin. Amin. Saya ingat ketika kami membangun rumah ibadah di Makassar. I remember when we were building this worship place in. Kami membangun dari 2015. In Makassar, we started in 2015. Bangunannya itu harus 7 lantai setengah. The building should be 7.5 story. Bangunan gerejanya. The church building. Ya, main hallnya bisa masuk sampai 1200 sampai 1300. The main hall can have until 1200 or 300 people. Kontraktor pertama. The first contractor. Mulai masukin panjang 12 meter ke bawah. Start with putting this foundation 12 meters deep. Kerjanya mungkin 6 bulan atau 7 bulan. It's around 6 or 7 months to do that. Kita kasih panjar dia langsung uang cash tunai 25%. We gave him the down payment cash 25%. Dari total puluhan M-an. From the totals of more than tens of 6 bulan billions. Kemudian dia pergi. After 6 months he left. Saya belum punya pengalaman dalam membangun rumah. I never had experience apalagi building. Ini membangun rumah Tuhan. And this is a building for the Lord. 2015, 2016 bangunan terbengkalai. 2017, 18 terbengkalai. So from 2016 until 18, the buildings cannot continue. November 2018. So November 2018. Kontraktor yang kedua datang. Second contractor came. Dan saya ingat tanggal 26 Desember 2018. I remember December 26, 2018. Selesai Natal. After Christmas. Kita sewa mall, kita pakai ibadah di mall itu 8 tahun sambil menunggu bangunan kita. We rent a place in a mall, we use that place for worship in the mall waiting for the new building. Tanggal 25 malam ketika saya antarin istri saya sama anak-anak saya pulang ke rumah. So on 25th night I was driving with my family, my wife, my kids home. Ketika saya masuk di parkiran, when I was entering the parking space, keluarga saya turun. My family came down. Saya dengar Roh Kudus ngomong untuk saya. I heard Holy Spirit spoke to me. Kembali ke tanah gereja. Return to the church land. Saya ngomong dengan istri saya. I told kalian my wife, masuk, saya mau kembali ke tanah gereja. You get in first, I want to go to the church now. Saya kembali ke tanah gereja. So I went to the church land. Waktu saya masuk, when I was entering, saya enggak lihat lagi tiang pancang yang sudah mocor lantai dua itu udah enggak ada. I didn't see where is the pillar ya, for the second story is gone. Tanah gereja itu sudah seperti lapangan sepak bola. So the place of the church is like already like a football field. Saya terus tarik nafas saya dalam. Saya marah, saudara. So I took a deep breath. I was angry. Saya 15 tahun ada di dunia bela diri. Saya pelatih taekwondo, punya sasana sendiri, murid ada 1000 orang. 15 years I've been in martial art. I'm a taekwondo teacher. I have a thousand students for years. Waktu saya marah mungkin 20 menit itu, enggak ada satu ayat firman yang nyantol di pikiran saya. So when I was angry like 20 minutes and not a single verse came in my mind. Saya ingat Yohanes 3:16 tapi saya lupa ayatnya apa. I remember John 3:16 but I forget what does the verse say. Yang ada dalam pikiran saya begini, habisin mereka malam ini. What was in my mind was that finish them all tonight. Saya ingat pelatih saya berkata gini, kalau kamu enggak bisa kuasai diri kamu, tarik nafas sampai kamu pastikan jantung kamu berfungsi dengan normal dan kamu bisa berpikir dengan normal. I remember what my instructor say. When you're angry, you cannot control yourself. Take a deep breath until the heartbeat can calm down. Saya ingat dalam waktu 20 sampai 25 menit itu, saya tarik nafas mungkin lebih dari 50 kali. I remember in those 20-25 minutes, I take a deep breath like 20-25 times. Saya enggak ngomong satu kata pun. I didn't say anything. Saya diam di tempat, saya marah. I just stand still, I was angry. Terus setelah saya diam, saya rasa jantung saya tenang. So I stand still and until I feel my heartbeat calm down. Saya tanya kepada orang yang saya kasih tanggung jawab, siapa yang perintahkan kalian bongkar? I ask the people around there. I said, who gave instruction? Dia langsung ngomongnya terbata-bata. Ini nunjuk sana, nunjuk sini, nunjuk sana, nunjuk sini. So he didn't speak very clearly. He was pointing people this and that. Kemudian saya katakan, okay, besok jam 10 saya tunggu kalian di kantor. So I said, okay, tomorrow 10 a.m. I'm waiting for you in my office. Dan ketika saya pulang, istri saya tanya apa yang terjadi. So when I went home, my wife asked, what happened? Saya tanya besok aja, malam ini kita tidur, nanti besok baru saya beritahu. I said, tomorrow, tonight we go to sleep, I will tell you tomorrow. Hebatnya saya itu malam itu bisa tidur dengan nyenyak. The amazing thing is that night I can sleep well. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Yeah, I could sleep well. Besok ketika mereka datang, saya langsung ngomong ini, mulai hari ini. The next day morning when they came, I said, starting from today. Terakhir kalian datang ke tempat ini dan lihat muka saya. It's the last time you come to this place and see my face. Kemudian saya minta supaya diaudit
seluruh keuangan semua. And then I asked to be all the financial to be audited. Dari yang pertama sampai yang kedua kurang lebih hampir 6 miliar lebih. From first contractor until the second it's 6 billion. Kalau itu uang gereja uang banyak sudah. For church that is a lot of money. Akhir 2018 auditnya keluar. So after end of 2018 the audit report came out. Januari minggu kedua saya dengan istri saya pergi ke Pinang untuk kita general check up. In January, second week, me and my wife went to Penang for a general check up. Saya bukan tipikal orang yang darah tinggi, tidak sudah. I'm not somebody that is typically has high blood pressure. Jadi waktu saya lagi treadmill. So when I was doing treadmill, susternya berkata, you darah tinggi. And I said, oh, you have high blood pressure. Saya lihat suster, saya katakan saya enggak darah tinggi. Saya ini orang olahragawan. I said to the nurse, I don't have high blood pressure. I am an athlete. Jadi jantung saya mungkin pacunya agak lambat. Jadi kamu tunggu sampai beberapa saat. So maybe my heart is different. So you can wait a moment. Saya tanya, darah saya berapa? So I asked her, what about my blood? Dia katakan 165 per 90. Blood pressure 100. 165. 165 per 90. Per 90. 165. Saya tahu itu tinggi. I know that's high. Saya bilang saya bukan pasien darah tinggi. Saya terus lari, saudara. I said I'm not a high blood pressure patient, so I keep running. Naik 175. It became 175. And then 190. Darah kamu tinggi. He said high blood pressure. She's... Saya bilang saya bukan pasien darah tinggi. Saya tetap lari. I said I'm not. I keep running. 190 per 100. And then 190 per 100. Dia matikan itu alatnya. Dia omelin saya. She turned off the treadmill and then she scolded me. Kamu pergi ketemu dokter. You go see the doctor. Dan waktu saya ketemu dokter, when I meet the doctor, dokter kasih saya obat darah tinggi 85 mili. The doctor gave me high blood pressure medicine 80 milligrams. Ada yang pernah minum obat darah tinggi 85 mili? Anybody here get the medicine for high blood pressure 85 milligrams? Saya pernah. I have. Ketika sampai di kamar hotel, istri saya bilang ini, kamu arrive, pasti mikir orang pergi bawa duit, lari bawa uang gereja 6 miliar. When I arrive in hotel room, my wife told me, you must be thinking about that person that ran away that money 6 point something billion. Kamu ngomong-ngomong ke para pekerja, uang cuma kertas yang ditulis-tulis nomor, ternyata kamu mikir. You told the workers in the church that, oh, money is just paper with written numbers on it. Don't think about it, but you yourself, you think about it. Saya berlutut di kamar hotel itu mengangkat tangan ke Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, aku serahkan masalahku menurut Mazmur 37 ayat yang kelima. Aku tidak ambil, aku tidak ingat. Kalau dia nipu aku, dia nipu Tuhan. I knelt down in the hotel and I prayed to the Lord, I remember I claimed in Psalms 37. Verse 5, that when somebody's cheated on me, they don't cheat me, but they cheat you. So I surrender all of this to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bapak Ibu tahu, orang yang kedua ini sampai dilapor di polisi. So this second person, he was reported to police. 3 bulan kemudian polisi katakan orangnya dicari, gak ada. And after 3 months, the police said they are looking for this person, but couldn't find him. Bagaimana pastor? Saya bilang, ampuni. How is it, pastor? And I said, forgive him. Para pekerja bilang, Pak, duit banyak, Pak, ampuni. Itu Tuhan suruh, ampuni. The workers said, that's a lot of money, pastor. And I said, we must forgive. The Lord told me to forgive. Apa enak? Gak enak. Is it nice? It's not nice. Tapi kalau Anda mau darah tinggi, ambil aja masalah taruh dalam pikiran saudara. But if you want the high blood pressure, take the problems, put it in your mind. Jalan waktunya cuma 26 Desember. So from 26 December. Satu minggu kemudian darah saya naik tinggi. Yeah, in the next week my blood darah pressure saya naik tinggi rise. Karena saya ngambil uang 6 miliar taruh di pikiran, taruh di hati. Lihat orang itu wajahnya mangkel luar biasa, darahnya naik. I put the 6 billion that in my mind. So every time I see that person, I become so upset. Ada yang mau darah tinggi? Do you want to have high blood pressure? Mikir aja masalahmu. Think about your problem. Mikir aja apa yang orang katakan kepada saudara, perlakuan orang, darahmu tinggi. Think about what people say to you, then your blood pressure will rise. Mau sehat walafiat? Will you want to be healthy? Hati gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. A joyful heart is the best medicine. Amin. Amin. Hal yang kedua, betul Tuhan pakai masalah untuk menaikkan kita. So it is true God used problems to raise us up. Tapi ingat yang kedua ini, bahwa remember, kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Remember point number 2, we are not created to be as the same level with problems. Kasih tahu kiri kanan, kamu diciptakan tidak satu level dengan masalah. Tell your neighbor, you are created not to be at the same level with problems. Amen. Amen. Jadi kalau orang ajak Anda berantem, berkati dia. So when people ask you to fight, bless them.
Kalau orang ajarkan Anda nipu, berkati dia. When people teach you to deceive, bless him. Kalau orang ajarkan Anda bergosip, beritakan firman kepada dia. When people ask you to join to gossip, then amen. Give the word of God to her. Kalau orang WhatsApp dan ngomelin-ngomelin Anda sampai mukanya merah dan sebagainya, balas dan memberkati dia. When people text you, they'll scold you until their face is red. Bless them. Benar, Tuhan pakai masalah. So it's true, God uses problems. Untuk membawa kita dalam standar kemuliaannya. To bring us to the standard of glory. Tapi hal yang berikut yang Bapak Ibu dan saya harus ingat bahwa kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. But second thing you need to remember that we are not created at the same level with problems. Nah, kita lihat Kejadian pasal 28 ayat 12. Let's go to Genesis 28 verse 12. Kejadian 28 ayat 12. Genesis 28 verse 12. Maka bermimpilah ia. And he dreamed. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. And behold a ladder set up on the earth and the top of it reached to heaven. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. And behold the angels of God ascending and descending on it. Siapa yang bermimpi? Yakub. Who is dreaming? Jacob. Di mana ini? Di Bethel. Where is this Bethel? Kita ada di sebuah sinode namanya Gereja Bethel Indonesia. We are in a denomination called the Church of Bethel of Indonesia. Gara-gara mimpi ini di tempat ini dinamakan House of Bethel atau House of God. Because of this dream, the place is named Bethel, the House of the of God. Karena orang Ibrani itu bet itu rumah, El itu Allah, jadi rumah Allah. Because Beth in Hebrew it means house and El is God. Yeah. Dan Alkitab berkata begini, Yakub memimpi bahwa di bumi sampai di langit ada tangga. And Jacob had a dream that from earth to heaven there's a ladder. Dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. And the angels of God ascending and descending. Kalau kita baca ayat 13, 14, 15, ada 16 berkat yang Tuhan berikan kepada Yakub ketika dia lari dari Esau di situ. 16 berkat. So in verse 13 until 15 there are 16 blessings given to Jacob when he was running away. Banyak atau sedikit itu, Saudara? A lot or a little. Kalau Tuhan berikan Anda satu aja, bahkan 7 keturunan bahkan enggak habis-habis. If God gives you one blessing, you cannot finish it in 7 generations. Ini 16 berkat. This here is 16 blessings. Lucunya begini. Bapak berapa banyak yang tahu bahwa malaikat itu ada sayapnya? The funny thing is, how many of you know or think angel has wings? Berapa banyak yang tahu malaikat ada sayapnya? How many of you know that angel has wings? Berapa banyak yang enggak percaya malaikat enggak ada sayap? How many of you do not believe our angel has wings? Berapa banyak yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan? How many of you every time I ask never answer? Malaikat itu ada sayapnya. The angel has wings. Kalau ada sayap ngapain naik turun tangga tinggi banget? So why do they use ladders up and down? So high. Tuhan mau ajar kita satu prinsip. So the Lord want to teach us a principle. Namanya adalah prinsip tangga. It is called the principle of ladder. Prinsip tangga by Yakub. The Jacob's ladders principle. Kita naik di sini kan ada tangga. When we are coming here, there's a ladder. Kalau kita ada di anak tangga pertama. In the first step of the stair. Cara pandang Anda tuh tidak jauh ke depan. Your perspective is not far. Kalau anak tangga kedua. Second step. Cara pandang Anda tuh mulai lihat sesuatu yang tadinya Anda enggak lihat di level yang pertama. Your perspective start to change. You start to see things that you didn't see in the first step. Andai kata anak tangga di sini adalah anak tangga yang ke-30, anggap saja itu surga. Let's say that there are 30 steps and let's say that is heaven. Maka ketika masalah datang di anak tangga pertama, jangan tinggal di situ. That's why when problems come in the first step, don't stay there. Anak tangga, masalah datang di anak tangga kedua, naik ke anak tangga ketiga. When problems come in the second step, don't stay there. Go to the next step. Karena semakin Anda tinggi, naik ke anak tangga yang paling tinggi. Because the higher the steps that you have taken. Cara pandangmu akan jauh ke depan. Then your perspective will be farther. Anda akan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. You will see things that other people cannot see. Anda akan melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. You will see things that other people cannot see. Dan Anda akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. You will see much farther than other people can see. Semua negara-negara adik kuasa di dunia. All superpower countries in the world. Mereka ingin kuasai ruang angkasa. They want to control space. Itu tempat yang lebih tinggi dari bumi. It's higher spot than earth. Siapa yang menguasai tempat yang tinggi, maka dia jadi adik kuasa. Whoever controls the high space, they become superpower. Tuhan kasih kita tempat tinggi. So the Lord give us this high place. Doa, pujian, penyembahan,
Baca firman, lakukan firman, itu adalah tempat tinggi. Saudara. Prayer, praise, worship, read the Bible, do the Bible. That is the high places. Ketika ada masalah, Anda bawa ke sana. When there's problem, you take it there. Anda bukan orang kalah, Anda pemenang. Saudara. Then you are not a loser, you are a winner with Him. Ketika ada tantangan dan Anda katakan Tuhan ini milikmu dan bukan milikku, maka Tuhan yang akan berperang ganti saudara. When there are challenges and you say, Lord, this is not mine, this is yours, then the Lord will fight the battle for you. Jangan taruh hidup selevel dengan masalah. So don't continue to live at the same level with the problems. Saya ingat ada seorang atlet. I remember there's an athlete. Setelah selesai dia pertandingan, dia ketemu lawannya di kota itu. After he finished the game, he met the opponent in the city. Dan lawannya kemudian berkata begini, wasit tidak jujur. The opponent say, oh, the referee was not honest. Sekarang tidak ada wasit, ayo kita berdua bertarung. Now there is no referee, now the two of us can fight. Kemudian banyak orang di kota itu, kemudian mereka buat sebuah lingkaran, mereka ayo bertarung. So the people in the city made a circle and they supported the chanted, come on fight. Sedangkan orang ini, dia baru bertobat 3 bulan. And this man just repented for 3 months. Dia bertobat dengan Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan hatinya jauh dari Tuhan. He repented because of Jeremiah 17 verse 5. Cursed are those that rely on his own strength. Kemudian dia hanya cuma berdiri patung melihat orang itu nantang untuk berkelahi. So he just stands still like a statue looking at that person challenging him to fight. Lawannya itu memaki-maki dia, memarahi dia, mengajak berantem. The opponent was scolding him, cursing him, wanted to fight him. Tapi dia berkata begini, kalau kamu mau supaya aku berlutut di kaki kamu dan mencium kaki kamu, aku lakukan sekarang. He said, if you want me to kneel down and kiss your feet, I will do it now. Kalau kamu mau medali yang kemarin aku pakai, aku akan kasih kepada kamu. Aku pulang ke rumah dulu, kamu tunggu di sini, aku akan berikan kepada kamu. And if you want the medal that I have been given yesterday, now I will go back to my place, I will take it and I will give it to you. 5 menit kemudian. 5 minutes later. Lawannya itu kemudian datang kepada dia dan pegang bahunya dan berkata, kamu kenapa sekarang? The opponent came to him and touched his shoulder and asked, what happened to you now? Saya tahu kamu anak yang nakal, suka berkelahi. I know you are a naughty boy, you like to fight. Lalu orang itu berkata, 3 bulan yang lalu saya bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. The man said, 3 months ago I repented because I met Jesus, I made him my Lord and Savior. Hari ini saya tinggalkan semua masa laluku. So today I leave all my past. Kamu ajak saya berantem, tapi saya mau memberkati kamu. You ask me to fight with me, but I want to bless you. Kamu ingin meninggikan diri di atasku, tapi saya mau berlutut di kaki kamu kalau kamu mau. If you want to lift up yourself above me, I will kneel down in front of you. Kamu ingin medaliku, aku berikan kepadamu. If you want my medal, I will give it to you. Kemudian lawannya itu malu dan memeluk dia dan minta maaf kepada dia. So the opponent was embarrassed and then hugged him and apologized. Bapak Ibu tahu? Kita menghadapi dunia dengan cara Tuhan, Anda itulah pemenang. When we are facing the world with the way of the Lord, then we become the Kita menghadapi dunia dengan winner. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita. When we face the world with God's love, Anda bukan us, orang yang kalah. Then you are not a loser. Tapi itu Anda hidup di level yang namanya level kemuliaan. But you are living in this level called the level of glory. Sudah selesai khotbah? Finish. Sudah selesai khotbahnya? The preaching is finished. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. Let's give big hands to Him. Haleluya. Haleluya. Jadi hal yang pertama kita tahu bahwa Tuhan yang menaikkan standar pakai masalah. So the first thing that we need to know, the Lord raised the standard by using problems. Tapi hal yang kedua adalah ingat bahwa kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. But second thing, we need to know that we are not created at the same level with problems. Apapun yang terjadi bawa kepada Tuhan, itu level yang paling tinggi. Whatever that happens, bring that to God. That is the highest level. Bawa dalam kehidupan doa. Yeah, take that in your bawa prayer. Bawa di dalam firman. In the word. Bawa dalam pujian penyembahan. Take that in prayer and worship. Maka masalah yang kau hadapi bukan lagi engkau yang hadapi, Tuhan yang hadapi bagi. Then the problem you're facing is faced by you, but tepuk the Lord will face Tuhan that. Yang big hands to Him. Haleluya. Bangkit berdiri. Stand puji up. Tuhan. Ada satu lagu Pentakosta kuno. There's one Pentecost old song. I want to sing this. Kalau yang tahu nyanyi boleh ikut nyanyi. If you know the song, come sing along. Yesus yang panggil. Yesus yang panggil. Yesus panggil orang
berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan, sama-sama Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Once more. Yesus yang panggil, yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Berapa banyak saudara many of you yang datang di siang ini, that come this afternoon, kita punya problem, kita punya masalah, with problems, with challenges. Ada kalanya problem membawa kita kepada level kemuliaan. There are times problems take us to this level of glory. Ada kalanya problem yang kita alami membawa kita dalam dosa. There are times problems take us to sin. Tapi hari ini Tuhan panggil saudara. But today the Lord is calling you. Tuhan berkata, come on. And the Lord said, come. Ini waktunya di mana Dia akan pulihkan saudara. This is the time He wants to restore you. Kalau itu saudara angkat tangan kanan. If that is you, raise your hand. Katakan Tuhan, saya mau. I say will. Lord, I want, I will, I'm willing. Kalau itu saudara, saya minta keluar dari kursi. If it is you, come out of the chair. If it is you, keluar dari kursi saudara. Come out from the chair. Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil banyak hal yang kau alami tapi tidak melampaui kekuatanmu. Lupakan yang lampau. Masuklah kepada rencangan besar yang Tuhan nyatakan atas hidupmu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menjaga engkau. Jangan tahan. Pemulihan akan segera datang. Tanganmu akan memberkati banyak orang. Tanganmu akan menolong banyak orang. Orang-orang lemah akan disembuhkan. Engkau akan membawa pemulihan dan kesembuhan kepada banyak orang. Jangan melihat masa lalu, karena masa depanmu sungguh ada. Harapan tidak akan pernah hilang. Touch, touch. Ros diribini dalam masyan kurili pitiki pitiki pit. Api, 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 api. Mana akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Janji-janji Tuhan, ya dan amin. Engkau tidak akan dibiarkan, engkau akan ditolong. Hikmat ada pada engkau, kebenaran ada pada engkau, janji-janji penyediaan Tuhan cukup atas hidupmu.
engkau akan diberikan kasih karunia dan kekuatan Tuhan berikan kepada engkau dalam nama Yesus. Urapan yang baru Tuhan berikan kepada engkau untuk engkau mengerti tentang musimnya Tuhan, bahwa musimnya Tuhan itu musim yang baru, musim yang akan memberikan kepadamu kekuatan. Yesus nama, urapan Allah turun sini. Tanganmu akan memulihkan banyak orang. Ya jaman selam hidupmu, Roh Allah turun bagi engkau. Beri damai di hatiku. Semua berubah, jangan kena Yesus jaman ku jadi baru. Tapi masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau dalam nama Yesus. Ya jaman segenap hidupku. Sekali lagi dia jamah, oh dia jamah segenap hidupku. Haleluya, jadi damai di hatiku. Semua berubah, jarakku tahu Yesus jaman ku jadi. Semua berubah, semua telah berubah, jarakku tahu jadi. Semua telah berubah, semua telah berubah, caraku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan, setiap kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan balas berkati dengan limpahnya hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Diberkati pribadi, keluarga, seluruh jemaat Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami mencintai Tuhan. Kami beri dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KB Industrial Building, Singapore. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel. Sunday service March 31st.
2024 with Pastor Joko Warsiono. Let's come and join us. See you there. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love, we waiting of you for worship together. Wish you a blessed Sunday, and may God bless you all abundantly. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuat diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Ada bapak ibu yang, ada dua orang, satu bapak satu ibu, yang punya masalah dengan ginjalnya. Dan Tuhan berkata begini, hari ini engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-17, Yeremia 30 ayat yang ke-10, Tuhan berkata, aku telah menyembuhkan engkau dan telah memulihkan keadaanmu. Roma pasal 4 ayat 17, Tuhan berkata, aku telah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Mulai dari sekarang, hitung 21 hari dari sekarang, kalau bisa pergi ke dokter, check up, general check up, lihat ginjalmu, ginjal yang baru. Ginjalmu seperti ginjal anak muda, ginjal yang baru Tuhan sudah berikan kepada engkau. Bersaksilah dan nyatakanlah bahwa yang melakukan itu adalah Tuhan. Hari ini aku katakan kesembuhan dan aku cabut setiap roh kelemahan tubuh. Aku katakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan in the name of Jesus, out, out, out. Dan dalam nama Yesus, anak telah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara, jemaat Tuhan pulanglah. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah masuk keluarmu, bisnis, pekerjaan, pelayananmu, kesehatan, keuanganmu diberkati oleh Tuhan. Dan engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin 3 kali dengan keras. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.